Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Sang Pengguru. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai tentang cara bagaimana melakukan penyortiran ikan lele tahap awal dengan baik dan benar, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Dan sebelum saya membahas video ini lebih lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sebenarnya dalam budidaya pembelian ikan lele ataupun budidaya pembesaran ikan lele, tentunya kita diwajibkan untuk melakukan penyortiran ya teman-teman ya. Jadi kebanyakan dari teman-teman kita itu, khususnya untuk pemula itu, mereka belum paham bagaimana sih cara melakukan penyortiran yang baik dan benar. Dan bahkan dari banyak dari mereka itu saat melakukan penyortiran tahap awal ataupun penyortiran pertama kali, ikan lele tersebut pada mati dan mungkin ada juga yang sakit ya. Dan saya akan coba jelaskan bagaimana cara melakukan penyortiran yang aman dan sudah saya sering aplikasikan pada pembenihan punya saya ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara melakukan penyortiran dan hal apa saja yang harus kita siapkan untuk melakukan penyortiran bibit ikan lele? Yang pertama teman-teman ya, ini perlu dicatat teman-teman ya. Sebelum teman-teman melakukan penyortiran ikan lele, usahakan teman-teman planning terlebih dahulu mas, istilahnya itu kita jadwal terlebih dahulu lah ya. Jadwal misal untuk larva ikan lele itu biasanya kalau untuk senior-senior itu biasanya mereka melakukan penyortiran itu pada ukur 1-2. Ada juga yang ukur istilahnya untuk hari ya. Kalau hari biasanya itu usia 7 hari, ada juga yang 13 hari, 14 hari, 15 hari. Kalau ada juga yang 20 hari. Jadi saya akan coba jelaskan mengenai kenapa harus 7 hari, 15 hari ataupun 20 hari. Jadi seperti ini teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum pernah melakukan penyortiran sama sekali dalam hal tahap awal budidaya pembenihan ikan lele, saya sarankan buat teman-teman itu melakukan penyortiran itu pada usia 20 hari ya teman-teman ya. Dan langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan, yang pertama adalah teman-teman harus menyiapkan dua kolam kosong ya, minimal dua buah kolam kosong. Dan kenapa saya sering juga sampaikan untuk pembenihan ikan lele kita minimal mempunyai 4 kolam ya teman-teman ya. 4 kolam supaya untuk melakukan penyortiran itu lebih mudah ya. 4 kolam itu saja pun sebenarnya terlalu ngepres lah ya. Itu kita masih menggunakan karamba teman-teman ya. Setelah teman-teman menyiapkan 2 buah kolam yang kosong, kita isi air, kurang lebih kita sorenya isi dan paginya kita lakukan penyortiran ya. Dan usahakan jika teman-teman melakukan penyortiran, usahakan pagi hari ya, pagi atau sore hari, jangan sampai siang hari ya. Jikapun memang teman-teman bangunnya kesiangan, misal ya, bangun jam 8 atau jam 9, saya sarankan ditunda dulu ya. Ditunda dulu kita, ataupun kalau nggak paginya kita sorenya ya. Jadi kita sebelum melakukan penyortiran, kita usahakan pastikan ikan lele tersebut itu dalam kondisi belum dikasih pakan teman-teman ya. Yang pertama, yang kedua, bibit ataupun larva tersebut itu dalam kondisi yang sehat, itu yang sangat penting sekali teman-teman ya. Jadi bagaimana cara mengetahui larva itu dalam kondisi yang sehat? Kita bisa lihat dari posisi geraknya ya, itu sangat agresif sekali. Dan yang ada di video ini adalah larva yang sudah selesai disortir barusan ya teman-teman ya. Tapi saya belum saya tidak ambil videonya waktu saya melakukan penyortiran. Dan jika teman-teman menanyakan, bang itu kok bibitnya atau larvanya kok pada diem manteng seperti itu, jadi memang itu hal umum teman-teman ya. Jadi jangan panik dan jangan juga diambil pusing, karena sebenarnya larva memang kalau di kondisi air yang baru mereka memang cenderung diam ya. Kalau nggak diam mereka akan gantung. Jika tahapan setelah penyortiran itu ikannya pada gantung, teman-teman tidak usah panik ya teman-teman ya. Itu hal wajar ya, hal wajar. Dan bagaimana cara membuat ikan tersebut supaya agresif kembali, teman-teman cukup setelah melakukan penyortiran, teman-teman biarkan saja sampai kurang lebih 4 atau 5 jam, jangan kita kasih pakan dan tidak usah dikasih apa-apa ya.
Kalau memang airnya memang waktu kita melakukan penyortiran airnya berbusa, cukup kita kasih super tetra ya teman ya. Terus itu saja teman ya. Dan untuk apa? Langkah berikutnya setelah teman-teman melakukan penyortiran ya, usahakan untuk melakukan penyortiran itu sendiri kita harus paham posisi air yang kita apa? Ikannya mau kita serok itu, kita jangan sampai terlalu tinggi. Dan juga jangan terlalu dasar ya. Khawatirnya kalau terlalu sedikit airnya, nanti banyakkan larva tersebut akan kena serok atau garukan seser kita, teman-teman ya. Kalau terlalu tinggi, nanti ikannya pada mabuk karena cenderung susah kalau kita ambil. Biasanya saya kasih air itu kurang lebih sekitar sisain airnya itu biasanya sekitar 7 cm ya, teman-teman ya. Setelah 7 cm saya akan coba ambil, lalu kalau memang ikannya sudah mulai menipis saya kurangin lagi airnya. Lalu yang posisi terakhir saya pasti cegatan lah untuk di bagian pembuangan itu saya kasih seser tahun ya supaya tidak buang. Dan buat teman-teman juga ya, ini banyak dari teman-teman itu yang mengeluh, bang ikan saya setelah saya sortir kok banyak sekali yang mati dan menggantung nggak mau makan, itu gimana ya? Yang ya saya akan balikkan ke yang tadi ya teman-teman ya. Untuk setelah teman-teman melakukan penyortiran, usahakan teman-teman jangan kasih pakan ya, dan jangan panik. Usahakan memang yang pertama tuh yaitu adalah jangan panik. Jika kondisi airnya teman-teman bening seperti ini, usahakan kasih sedikit. Mungkin 2 ember atau 3 ember air hijau yang memang kondisi air tersebut itu sudah disiapkan, atau bekas air nila ataupun air sebelah ataupun bekas air indukan ya, masalah ya. Yang penting ikannya sehat teman-teman ya. Kita ambil airnya kurang lebih 2 ember, kita masukkan ke kolam yang kita siapkan ini teman-teman ya. Setelah kita kasih air kok masih menggantung, kita tunggu sampai memang ikan tersebut sudah mulai makan ya, 5 jam kemudian. Setelah memang teman-teman sudah kasih pakan kok masih menggantung seperti itu, teman-teman bisa memberikan daun pepaya, cukup kita remas saja ya, kita remas-remas ataupun kita blender ya, kalau bagusnya di blender teman-teman ya, di blender atau ditumbuk, itu kita kasihkan ke kolam kita. Untuk satu kolam itu satu daun pepaya nggak apa-apa ya teman-teman ya, nggak usah banyak-banyak, kita kasih satu saja. Lalu kita untuk pakannya sendiri tadi ya teman ya, untuk pemberian pakan pertama itu jangan terlalu banyak-banyak teman ya, itu sangat berpengaruh besar sekali terhadap larva ikan lele kita, karena kalau kondisi stres kita kasih pakan banyak dan akhirnya tidak termakan, itu akan menimbulkan penyakit jamur teman ya, itu sangat bahaya sekali. Dan buat teman-teman juga pada saat memberikan pakan itu sendiri harus diperkirakan ya, kita kasih sedikit-sedikit saja, kalau memang habis kita kasih, kalau memang sudah ya sudah, jangan sampai ada sisa. Dan juga lebih baik kita kurangin lah, jangan sampai kekenyangan teman-teman ya. Ini ada contoh air yang hijau yang saya sering pakai untuk kolam ya teman-teman ya. Maka dari itu saya sering sampaikan pada teman-teman untuk budidaya ikan lele, usahakan kita sampingan itu kasih ikan nila teman-teman ya, supaya kita manfaatkan airnya ya. Dan untuk hal berikutnya, kita cukup menunggu hari yang kedua, itu pasti ikan sudah mulai sehat. Dan untuk pemberian pakan yang kedua pun kita jangan terlalu banyak ya teman-teman ya, karena ikan dalam kondisi stres itu kita harus pakannya itu kita kurangi supaya adaptasinya itu lebih cepat ya teman-teman ya, lebih cepat, dan untuk pemulihan jika ada yang sakit pun pemulihannya lebih cepat ya. Dan hindari ya teman-teman ya, untuk pemula usahakan teman-teman melakukan penyortiran itu pada usia 20 hari ya teman-teman ya, itu perlu dicatat ya, itu sangat penting sekali. 20 hari mending teman-teman itu kehilangan larva ikan lele karena kanibal, daripada teman-teman melakukan penyortiran di usia 15 hari nanti ikannya kekecilan dan teman-teman tidak bisa untuk melakukan penyortiran tersebut, pada akhirnya ikan pada mati dan tidak ada yang tersisa ya. Jadi teman-teman paham ya, lebih baik kita kehilangan karena kanibal, karena masa pembibitan ikan lele itu kan banyak sekali ya, dalam satu kali siklus itu mungkin sekitar 60 atau 70 ribu.
Dan mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Jika ada suatu kurang dalam video ini, saya mohon maaf. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani kanilin, salam jos.